Bila dia mengaku jadi Tuhan, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka akan terpampanglah kalimah kafara pada dia. Akan datang kepada manusia di suatu masa nanti, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, kelakuan mereka seperti singa. Wazir-wazir mereka, menteri mereka seperti serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu kisah drone di zaman Raja Namrud, Ustadz Auni Muhammad terbaru. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Kembali kepada konsep ini, tengok ayat ni betul-betul. Alam tara ilal lazi hajja Ibrahim fi rabbih. Dan tidakkah kamu memerhatikan ada seorang individu yang Allah ceritakan hajja Ibrahim, yang menghujah Nabi Allah Ibrahim. Bahasa moden sikit, yang mendebat Nabi Allah Ibrahim fi rabbih berkenaan dengan Tuhannya. Okey. Dalam tafsir disebutkan lelaki yang dimaksudkan yang menghujah Nabi Allah Ibrahim itulah Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nun. Oh. Baik. Apa yang dia nak hujah tentang Nabi Allah Ibrahim? Dia nak hujah tentang Allah, tentang Tuhan. Sama seperti bila mana Fir'aun menghujah siapa dulu? Nabi Musa. Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Dua orang Nabi pada masa itu berhadapan dengan Fir'aun. Okay. Kontek dia sama. Sebelum ini kelahiran Nabi Allah Musa persis mirip dengan kelahiran Nabi Allah Ibrahim. Oh, okay. Dahulu pada zaman Namrus ni, satu malam Namrus bermimpi. Namrus bermimpi dia tidur dalam bilik dia. Dia tidur dalam kamar dia. Tiba-tiba masuk di dalam kamar atau bilik dia seorang anak lelaki, yang kemudian anak lelaki ni ambil mahkota yang dipakai di atas kepala Namrus, kemudian menghempas dan menghancurkan. Jadi pagi esok dia tanyalah para peramal dia, tukang nujum dia, ahli tilik dia, apakah takbir, apakah maksud mimpi tersebut. Lebih kurangnya akan lahir daripada kerajaan tuanku seorang anak-anak lelaki, yang kemudian bila anak lelaki ini membesar, dia akan menggugah pemerintahan dan kerajaan tuanku. Okey. Sama tak dengan apa yang berlaku kepada Fir'aun? Fir'aun sedikit berbeza. Fir'aun dia bermimpi keluar berbola api daripada bumi Baitul Maqdis. Daripada bumi Baitul Maqdis Palestin keluar berbola api, dan berbola api ini meluncur dan meluru dengan laju menuju ke negerinya, negeri Mesir. Bola api ni bila masuk dalam negeri Mesir, bila jumpa rumah-rumah Bani Israel mewakili Bani Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, bola api ni tak masuk dalam rumah, dia keliling saja rumah. Tapi bila dia bertemu dengan rumah-rumah kaum Fir'aun, bangsa Kipti, api ni masuk dalam setiap rumah. Jadi bila tanya takbir mimpi, samalah. Lebih kurang akan lahir seorang anak lelaki yang akan menghancur dan menjahannamkan kerajaan tuanku. Walaupun kita kata kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun agak sedikit terkenal berbanding kisah Nabi Allah Ibrahim. Betul, betul. Ibrahim mendahului perumpamaan mimpi seperti ini. Sama juga bila Namrus dapat tahu, apa yang dia buat? Mana-mana wanita yang mengandung pada masa itu akan dikuarantin. Ini bukan bahasa hospital ni, bahasa moden dah. Biasanya kuarantin ni hospital. Ataupun orang-orang yang dikehendaki dan disyaki oleh kerajaan, dia nak bagi pelepas border pass ke border apa, dia kuarantin sekejap, ada soal selidik. Dia kuarantin duduk seolah-olah macam di satu tempat yang dikhaskan. Tunggu sampai perempuan lahir. Ini melahirkan anak. Sekiranya anak yang dilahirkan tu wanita, maka dibebaskan kedua-duanya, anak dan si ibu. Sekiranya lelaki, apa yang berlaku? Anak-anak ini dibunuh, tuan-tuan. Anak-anak kejam ini dibunuh. Dua-dua ni punya pattern yang sama. Namrus pun pernah mengaku Tuhan.
Fir'aun pun pernah mengaku Tuhan. Sama. Hak ni mengaku Tuhan, hak ni pun mengaku Tuhan. Dan ada seorang lagi, hak nak keluar ni, hujung-hujung pun dia akan mengaku Tuhan juga. Tapi sebelum mengaku Tuhan, dia mengaku apa dulu? Nabi. Sebelum dia benar-benar mengaku Tuhan, dia mengaku jadi Nabi dulu, ingat. Dia akan mengaku jadi Nabi dulu. Bila orang percaya dia tu Nabi, ha, baru dia akan mengaku jadi Tuhan. Tuhan. Bila dia mengaku jadi Tuhan, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka akan terpampanglah kalimah kafara pada dahi dia. Itu cerita Dajjal, biarlah. Isu sekarang, bila buat pengakuan atau klaim dia tu Tuhan, hatta sebenar dia tetap makhluk. Betul. Kalau dulu Haman diminta oleh Fir'aun untuk bina bangunan yang tinggi, yang Quran sebut bangunan tinggi itu, jangan silap faham, bukan bina piramid. Piramid tu lain. Bangunan hak Haman bina tu ada di masjid, dah hancur dah, dah roboh dah. Okay. Hak benar-benar hak dia naik, dia panah ke atas tu. Itu bukan piramid. Mana? Hak tu naik. Kalau Namrus, dia buat macam mana? Namrus macam mana? Quran tak cerita. Tapi ada sebahagian tafsir mengutip daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Saya sebut awal-awal, tak kau orang silap faham. Ada riwayat yang menyebut dia cari 4 ekor burung helang yang besar. Sebab Namrus ni adalah sisa-sisa jenis. Kenapa dia mampu jadi raja, dia mampu jadi penguasa dan pemerintah? Kerana dia ni bertubuh besar, bertubuh kasar, beza dengan orang-orang biasa pada masa tu. Jadi dia ambil burung helang 4 ekor. Kemudian di setiap kepala burung tu dia letak kayu yang panjang, dia umpang dengan daging. Jadi bila burung tu nak ke daging, burung ni terbang. Terbang. Jadi dia duduk dalam kotak di tengah antara burung tu, burung ni lah bawa dia terbang naiknya. Dan dia bawa lah anak panah siap-siap. Tapi okay, dia di sini dia melakukan satu penipuan, dia bawa dah anak panah, mata panah dah diceluk dengan darah awal-awal lagi. Oh. Kalau nani boleh diistilahkan sebiji macam apa? Cara yang dia buat ni, yang anak-anak kita duk main tu, yang ada kipas 4 biji. Nak panggil apa tu? Drone, ha, drone tu. Tring, naik. Tapi drone zaman dia lah, konon-kononnya. Betul tak istilah yang saya guna? Wallah alam tak. Oh iya, jadi menggunakan ini. Dia nak tinggi lagi. Tapi sebab kudrat burung terbang lagi tinggi pun, dia makhluk Allah, dia lemah. Betul. Bila benda tu makin nak jatuh, maka dia lepaskan anak panah dia. Jadi bila turun ke bawah, dia tunjuk kepada rakyat dia bahawa dia dah bunuh Tuhan Ibrahim. Kawan tu pun sama juga, aku dah bunuh Tuhanmu Musa, claim dia. Padahal Tuhan Musa ke Tuhan Ibrahim ke, dia tak kenal pun. Dia yang mengaku Tuhan. Tengok tuan-tuan, sampai secara segitu. Psikologi, dia panggil psikologi ganda. Orang yang mengaku Tuhan, walaupun dia manusia, contoh kalau saya ni mengaku Tuhan, saya tak boleh dah nak menerima mana-mana konteks ketuhanan yang lain selain daripada saya bila saya nak mengaku Tuhan. Betul tak? Betul, betul, betul. Boleh atau tidak, kita nak mengaku Tuhan tapi kita masih menerima ketuhanan yang lain. Aku ni Tuhan tapi aku boleh terima juga kalau dia tu nak mengaku Tuhan pun. Boleh tak kita nak beranggapan aku tu? Tak, secara biasa kita nak mengaku Tuhan tapi ada orang lain mengaku Tuhan. Ya, aku mengaku Tuhan tapi dia tu pun aku perakui jugalah dia Tuhan. Hak dia banyak mengaku, berarti aku perakui juga, atau bangang kita panggil. Betul lah. Bila kita nak mengaku Tuhan, kita akan menolak konteks ketuhanan yang lain. Baik, dari sisi psikologi berganda, bila Namrus mengaku Tuhan, seolah-olah dia nafikan habis yang orang lain tu sebagai Tuhan. Mana-mana unsur. Tiba-tiba nak membuktikan dia ni makhluk, ketakutan yang ada pada dia, kalau dia dah nafikan ketuhanan lain, perlu lagi tak dia buat burung nak pergi tembak Nabi Ibrahim punya Tuhan? Maksudnya dia takut dan dia mengakui adanya Tuhan lain sampai dia nak pergi bunuh. Faham tak maksud saya ni? Faham. Patutnya dia duduk relax je bila dia orang mengaku Tuhan. Mana Ibrahim nak kata ada Tuhan lain pun, tak ada pada sisi aku. Sebab aku mengaku Tuhan, aku kena tolak hal lain. Iya. Tapi dalam senyap-senyap ni, kok ada betul ke walaupun aku mengaku ni, aku memang bohong pun. Tapi pergi cari juga nak bunuh, nak tunjuk aku dah bunuh Tuhan Ibrahim. Sedangkan pengakuan tu sepatutnya penafian dah pada hal lain. Sama juga dengan
Musa dengan Fir'aun, walaupun dia duk mati-mati, aku Tuhan, aku Tuhan pun buat juga benda tu. Dah tak ada hak lain, pi apa nak panah ku atas, ya? Maksudnya kamu seolah macam percaya ada hak lain. Betul, betul, betul. Okay. Kembali kepada persoalan dia. Dia sebenarnya nak menghujah Ibrahim, kan? An atahullahul mulk. Dia diberi apa? Diberi kekuasaan, diberi pemerintah. Dan ini teringat kepada satu hadis Nabi tentang akhir zaman, kan? Nabi sebut sayati alannas si zamanu ru'asa'uhum kal asa', kan, wa wuzara'uhum kazi'ab, kan, akan datang kepada manusia di suatu masa nanti pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, kelakuan mereka seperti singa. Wazir-wazir mereka, menteri mereka seperti serigala. Jadi ke tak jadi lagi? Jadi. Baik. Pemerintahan yang berteraskan sentimen kesingaan tadi, tuan-tuan. Singa ni dia menjadi memerintah, dia jadi raja hutan atas dasar kekuatan ke kebenaran? Kekuatan. Dia jadi raja hutan tu, dia memerintah dengan kekuasaan atau dengan kebenaran? Kekuasaan ke kebenaran? Kekuasaan, sebab dia berasa dia paling kuat. Dia paling segala-galanya. Padahal tak pernah pun ada satu pilihan raya antara lembu, kambing, gajah mengundi dia. Betul. Betul tak? Kenapa? Aduh, betul lah. Tak ada. Tak ada kata lembu pun mengundi, gajah pun mengundi, badak air pun mengundi, tapir pun mengundi, tenuk pun mengundi. Kami memang sebulat suara memilih dia sebagai The Lion King. Tak ada. Tapi dengan kekuatan hak dia ada, dia sendiri lantik dia sebagai sebagai raja rimba. Tapi bila dia memerintah dengan kekuasaan, maka apa akan berlaku? Bila dia lapar, siapa dia makan? Rakyatnya, maksudnya tentu. Bila dia lapar, siapa dia makan? Kalau nisbah pengundian tu ada, orang hak mengundi dia tu hak dia makan pun. Betul. Nanti betul. Dia lapar, arnab hak tu dia makan. Nanti dia lapar, rusa kena makan. Nanti dia lapar, lembu kena makan. Tapi dia tak pilih-pilih, kan? Begitu jugalah hari ini. Boleh faham ke tak ni? Saya bukan jenis ceramah politik. Tapi bila tuan hehehe tu, saya fahamlah, tuan-tuan faham. Dia tak makan orang lain, dia makan kita. Betul. Dia hak kita kena makan. Kalau berteraskan kepada apa? Berteraskan kepada kekuasaan. Bukan berteraskan kepada kebenaran. Mm-hmm. Kalau dia berteraskan kebenaran, dia akan melindungi semua di bawah taklukan dan jajahan dia. Nah, itu betul. Aku raja, aku kena lindungi arnab. Aku betul, raja, aku kena betul, lindungi betul. Lembu. Aku raja, aku kena lindungi tapir. Aku raja, aku kena lindungi badak. Semua dia akan lindungi. Betul, tapi nak makan apa macam tu, kan? Dan wazir-wazir seperti serigala. Tuan-tuan tahu tak watak serigala? Serigala memang dia nak jadi macam singa. Dan dia juga nak apa yang singa ada. Dia juga nak apa yang singa dapat. Tetapi dia sedar akan kemampuan diri dia tidaklah sehebat singa. Maka cara dia bekerja ialah bermuka-muka. Muka sebab dua. Tu istilah sebut serigala berbulu domba. Ayam, serigala berbulu kambing. Dia nak buat baik dengan ayam, dia menyamak jadi ayam. Bubuh bulu ayam, bubuh bulu ayam. Dia pun kerukuku, kerukuku, kerukuku. Dia tak bunyi macam ayam, sebab dia bukan ayam. Tapi dia kena duduk dalam geng-geng ayam dulu. Jadi ayam pun tengok, oh ayam pesen baru, geng kita, tak apalah. Last sekali nampak baik, nampak baik, dia ngap ayam. Betul, betul sih. Usang berbulu kambing. Dia bubuh bulu kambing. Orang duk ingat dia kambing. Lepas tu dia ngak kambing, sekok, sekok, sekok. Dengan kekuatan yang dia ada. Dia tak macam singa. Singa tak apa, dia kuat. Dia ni licik. Dia rasa ada kepentingan untuk sini, dia masuk. Dia bermuka-muka di sini. Lepas tu dia makan. Dia rasa ada kepentingan di sini, dia masuk. Lepas tu dia makan. Ni cerita di Kongo dengan Zimbabwe lah. Punya tak ada kawasan kita ni. Okay, boleh faham tu lah? Boleh. Alright, dah selesai videonya. So, yep. Macam singa dan serigala. Aduh, senyum-senyum sendiri karena kita faham gitu kan. Banyak sekali peminan-peminan yang memang ya di sana jauh, bukan kita gitu kan. Jauh banget di sana. Ya memang ya bisa diistilahkan gitu kan, seperti halnya dengan singa dan juga serigala, guys.
serigala berbulu domba. Ya, begitulah. Semoga ini dapat menjadi tambahan wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua tentang bagaimana drone di zaman Raja Namrud, yaitu pakai burung elang. Iya kan, burung elang tadi. Wow, berarti asal muasal daripada drone itu di zaman dulu itu Raja Namrud sudah buat gitu, guys. Wah, keren berarti ya. Coba kita buat sekarang. Tapi masa istilahnya burung sebesar, ya mungkin besar burungnya ya kan, terus diikat dan dikasih gini. Itu mungkin kayak baling-baling drone-nya itu, guys. So, gimana menurut teman-teman? Langsung saja komen di bawah. Dan ya, keren banget sih apa yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad. Ini dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, terutama istilahnya dalam hal segi sejarah seperti itu, sehingga kita juga tidak tidak menutup mata untuk mengetahui daripada sejarah-sejarah zaman dahulu yang memang kita tidak sempat untuk membacanya seperti itu. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Tazkirah Ustadz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.